Aku dari peneliti sejarah mau nyari-nyari itu bekas arca ular. Monggo. Nggih, kalau antar. Nggih. Arsane maksudnya berbentuk ular apa piye, Mbah? Itu sejarahnya tahu, Mbah? Kali. Kali apa Mbah namanya Mbah? Kali Kerupak. Kali Kerupak. Wow. Nyebrang Mbah. Oh, ini oh iya. Oh iya Mbah, ya kotakan ya. Arca ular. Bisa dilihat teman-teman itu benar-benar pondasi candi. Jadi letaknya sekarang ada di lintasi kali Kerupak. Wow. Buat cagar budaya Jawa Tengah, kalian harus ke sini. Sumpah. Sudah kayak gini ya Mbak, bentuknya ya Mbak. Dari kecil, dari dulu udah begini ya. Cuman sini kan pakak, ini tanahnya. Ya, berhubung zaman dulu kan banyak orang tahu gitu ya. Si ekor itu kan di potong. Ya. Tapi kan begitu pulang ke rumah katanya orang daerah aku meninggal. Berarti endasnya mendi Mbak. Kalau dari bentuk. Kalau itu belawetan tuh. Itu. Iya, ini lah kulo ni ekor. Oh ya Allah. Ya. Oh iya benar. Ini tuh persayaannya ke para pejabat lah. Para pejabat-pejabat itu ke sini. Yang upamanya ada ilham, ada ilapak. Ya banyaknya orang jauh-jauh. Menurut salah satu sumber dari bapak itu bupati ide aja ke sini kemarin. Oke. Pertama kali mau njabat Pak ya? Oh iya iya iya. Di sini. Siap, siap. Menarik ya. Jadi ada apa ini di sini? Menarik. Perlu kayaknya perlu diulas. Barangkali mungkin nanti kedepannya dari LCTV atau yang lain bisa ngulas di sini. Betul. Karena ternyata pejabat-pejabat itu pada ke sini. Dan saya jadi curiga apa jangan-jangan masih ada kaitannya dengan Joko Poleng gitu. Oh iya. Oke. Okay. Barangkali gitu. Oh, iya. Betul. Sering kesini, ya gue sudah merupakan orang kakek-kakek. Biar orang tahu ya? Iya, biar orang tahu. Depan kan, ya tanggal ini, sudah bulan bambu, tapi ini sudah longsor. Oh ini longsor ya Mbak? Iya, ini banyak. Di sini, sudah kitul ini ya. Nah, di bawahnya tuh, seperti gua gitu, jadi ngerowong gitu. Wow.
Nyuci. Apa nyebrang? Kok bisa luput dari cagar budaya ya? Duh. Bung Bede mau turun? Oh, depan itu dulu mas suka banyak udang. Udang? Iya. Oh, buat ngumpat kali ya? Iya. Sangat hati-hati barangkali licin. Oh, ting? Ragu? Nyampe kok. Ayo dong. Itu bener, itu bentuknya kayak ini loh, kayak candi loh, tenan kotakannya. Purba itu. Harusnya kalau ada sampel bisa tak teliti. Ijen, lu mau apa ya? Itu indikasi jalan ke arah situ pondasi apa? Batu, oh batu biasa ya? Batu ya? Tak kira dulu berbentuk kayak apa gitu. Kayak pondasi bangunan itu. Dulu ya. Itu sejak kapan lah disebut masyarakat menyebut ini arca ular? Ya soalnya dari dulu sudah begini sih. Sudah disebut itu ya. Iya. Malah kalau dari Jawa Bali ini bukan makam Pinang kan? Oh bukan. Bukan. Kalau orang sini kan Pinangka. Daerah aja ya. Bukan Pinangka. Tapi kalau orang Jawa Bali sebenarnya itu buat Pinangka. Sinaga. Sinaga. Iya. Kalau ini kan ada ularnya. Oke. Siapa aja ya, ya gitu ya, waktu itu yang bupati Bogor ya. Dan itu jadi ya mbak? Ya gitu. Wah. Calon-calon mbak, itu udah lama mbak? Setahun apa dua periode? Sekarang ini udah dua periode nih. Weh, mantap, mantap, mantap. Calon-calon lurah juga banyak yang sini. This is Indonesia. Teman-teman perhatikan dari atas ya, saya ngambilnya ini bagian kepala. Kalau kita mau mengkait-kaitkan, ini bentuknya kelihatan ya. Nah, itu kayak bentuk badan ular. Saat ini kepalanya nih, saya ulangi ya. Kalau kita mau menghubung-hubungkan, nah, ini kayak bentuk ular. Wow, keren ya. Ini ada di desa. Desa apa mbak? Sinangka ya? Desa nih. Kuburan Sinangka. Siapa? Mbah, iya. Tamin. Pak Tamin ya? Iya. Oh, iya. Asli sini berarti ya, dari asli. Kecil ya? Gimana Bang Ading, kita aku mau nanya yang tadi arca itu gimana, apa yang anda
pingin kasih tahu ke pemirsa bahwa ya harusnya makam-makam apa namanya arca-arca peninggalan seperti itu dijaga ya mas. Terus apalagi itu termasuk peninggalan apa Nusantara ya. Iya sayang kalau harus terbengkalai seperti itu ya mas. Berarti nanti urusannya sama cagar budaya mas. Iya. Biasanya kayak gitu. Iya. Terima kasih ya mas Adik. Iya. Jadi memang tadi lokasi dari arca ular berada di komplek pemakaman. Jadi memang kita kalau untuk pengen ngeliat arca itu harus ngelewatin makam dulu. Ya tadi bisa ketemu sama Pak Tarkim atau siapa aku lupa tadi. Oke, terima kasih. Sekian dulu hasil belusukan melaku-melaku sejarah hari ini. Semoga kita bisa menjaga peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia. Melaku-melaku sejarah, terima kasih sudah menyaksikan. Bye, salam sejarah.